السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ضيوف الرحمن فراتموا الله A'azzani Allah, wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan antum para sahabat Nurullah, para tamu Allah semuanya. Dalam khutbah ini kita akan berbicara tentang Allah sahibul haqqi wa masdarul haqq. Allah adalah pemilik kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Yang menjadi masalah adalah di antara min asbabin nas yarf, yarfudu haq. Sebab-sebab mereka manusia yarfudu haq, mereka menolak akan kebenaran. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan mengawali dengan surat Al-Baqarah ayat 147 Allah taala sampaikan al-haqqu mir rabbik falatakunanna minal mumtariin kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu maka sungguh benar-benar Muhammad kamu jangan menjadi bagian dari mereka orang-orang yang ragu sikap mukmin mustinya adalah sam'an wa ta'atan mendengar kemudian taat. Ingin Anda sampaikan begini, di dalam Quran tidak ada kata begini, yang ada cuma dua. Sami'na wa ata'na, yang ada itu, mendengar dulu balu taat, kemudian yang kedua, Sami'na wa asayna, mendengar dulu baru durhaka, dalam Quran Al-Baqarah 93 itu sami'na wa asayna. Kalau di Al-Baqarah tentu di surat yang kedua ayatnya adalah 285 yang berbicara tentang sami'na wa Tidak ada di dalam Quran kalimat la sami'na ata'na, tidak ada. Tidak ada dalam Quran tanpa proses mendengar, tanpa proses mengkaji, tanpa proses mendatangi taklim, tahu-tahu taat. Dari mana modal taatnya? Maka proses itu penting, yaitu dengan Sami'a mendengar yang kita bicarakan adalah kenapa manusia bisa menolak kebenaran yang pertama adalah al jahlu kebodohan kebodohan di sini adalah kebodohan dalam arti yang without knowledge tanpa ilmu tahu-tahu taat ta gitu. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-jahlu da'un qatilun gitu. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, wa shifa'uhu amrani mutafaqqan obatnya bodoh cuma dua yang disepakati yaitu nasun minal qur'an was sunnah as sahihah Nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Wa tabibuhu alimur rabbani. Dokternya orang bodoh adalah orang alim yang rabbani. Jadi mesti belajar, mesti membaca tidak bisa tidak. Bahkan di antara arbaah, beliau bernama Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala lahir tahun lahir tahun 150 Hijriah meninggal tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan demikian, "Idza lam tastati tahammula ta'bid dirasah, fayajibu an takuna ala tahammuli ala jahli." Ini untuk menyemangati orang-orang yang belajar jika kamu tidak mampu menahan letihnya akan belajar maka wajib bagi kamu untuk mampu menahan pedihnya akan kebodohan mesti belajar tidak bisa tidak apalagi kalau kita mengacu pada Quran surat 17 ayatnya 36 Allah taala sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Taib. Mesti belajar. mesti belajar dan belajar tapi harus ingat apa yang dipelajari dengan siapa belajar itu penting apa yang dipelajari dan dengan siapa belajar jadi bahasa orang Jawanya tidak gebyah uyah dengan guru type yang kedua adalah penyebab seseorang itu begitu gampangnya menolak kebenaran adalah yaitu al kibru kesombongan bahkan dalam satu hadis ini nomor dua tuh bahkan dalam satu hadis yang hadis ini dari sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia lahir tahun 594 Masehi meninggal tahun 650 Masehi dimaukan di Baki Madinah. Beliau itu hadisnya dari beliau Rasulullah SAW sampaikan al kibru batorul Hakki wahom tunas redaksi yang lain wahom sunnas sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Taib, anak tunjukkan satu dalil. Di Quran surat yang ke-33 ayatnya 36 para tamu Allah. Allah Ta'ala sampaikan. Wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin. Iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may وَرَسُولَهُ wa rasulahu faqad dhalla Tidak patut tidak layak tidak elok bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan manakala Allah dan rasulnya telah memutuskan satu perkara dia cari opsi lain dari perkara yang sudah diputuskan Allah dan rasulnya mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini ada sebab nuzulnya para tamu Allah. Apa itu? Ketika Rasul ingin mengkhitbah seorang wanita cantik menawan bernama Zainab binti Jahsin al-Asadiyah Raitala Anha. Wanita yang dari awal mula merdeka ingin dipinang oleh Rasulullah SAW untuk putra angkat beliau Zaid bin Harisah Anhu singkat cerita Zainab tidak mau menikah dengan pilihan Rasul dua kali lamaran ditolak tapi ketika turun ayat ini Zainab kemudian mengatakan Idan la aqsa Rasulullah SAW kalau demikian saya tidak akan mendurhaka ke Rasulullah SAW. Aku lukau lihada wa istalohi walakum wa lihissalam salawat innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يَدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

saya sampaikan khutbah ini empat Karena durasi waktu Yang ketiga adalah At-taqlidu a'ma Anil adatil khati'ati lil aslaf Taklid buta terhadap kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dalam kurung yang salah bukan yang benar. Taklid buta terhadap kebiasaan nenek moyang yang salah. Di dalam Quran disebutkan tiga kali. Al-Baqarah 170, Al-Ma'idah 104, dan yang terakhir surat Luqman 31 ayatnya 21. Anda tunjukkan salah satunya di Al-Ma'idah ayat 104. Wa idha kila lahum ta'alaw ila ma anzalallah wa illa rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalu kana aba'uhum la ya'lamuna shay'aw wa la yahtadun. Semua berangkat dari awal sebenarnya. Karena kebodohan. Kalau sudah pakai rumus pokok E, eh, lah itu sulit itu. Kalau sudah rumusnya masyarakat memakai rumus pokoknya, pokok E, eh, wah itu sulit itu. Artinya ayat tadi adalah dan apabila manakala itu sifatnya istimrar itu, ida itu, sampai kapanpun itu. Apabila dikatakan kepada mereka Marilah mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan dan Rasul sampaikan Mereka mengatakan Cukuplah buat kami apa yang kami temukan pada diri nenek moyang kami mengerjakannya Sekalipun nenek moyang mereka tidak mengatai apa-apa Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk Bahkan hal itu pula pernah disampaikan kepada Ibrahim alaihissalam kepada masyarakatnya di mana di ayat yang ke-53 di surat Al-Anbiya surat yang ke-21 mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin qalu wajadna aba'ana laha abidin mereka mengatakan ini sudah kami temukan dari dulu seperti ini. Mereka pendahulu kami mengerjakannya. Taib. Kemudian yang keempat, para tamu Allah, saya singkat saja, penyebab seseorang yaitu menolak kebenaran adalah dia kaget biasanya. Lam yasma' al-haqiqah min qablu sebelumnya tidak pernah dengar tentang kebenaran. Sebelumnya tidak pernah dengar tentang kebenaran. Tapi ketika mendengar kebenaran, kaget. Dan itu seperti dinyatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Pada Al-Quran surat yang ke-23 ayat yang ke-24 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Berkatalah para pembesar, pemuka, orang-orang kafir dari kaumnya مَا هَذَا إِلَّا مِثْلُكُمْ Orang ini seperti kalian, kata mereka yuritu أَيَّتَ فَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ Dia ingin lebih dari kalian, jika Allah seandainya Allah mengendaki لَأَنْزَلَ الْمَلَائِكَةِ مَا سَمِئِنَ بِهَذَا فِي أَبَائِدَ Mereka pengikutnya Nuh yang kaget setelah diberikan kebenaran Tauhid. Mereka mengatakan, Masa mi'na bihada fi'a inal awalin. Sebelum kami tidak pernah dengar apa yang dilakukan oleh melekmu yang kami. Masa mi'na kami tidak pernah dengar bihada fi'a inal awalin kesimpulannya para tamu Allah mari belajar dan belajar tentu dua hal tadi yang saya sampaikan apa yang dipelajari dengan siapa belajar itu penting apa yang dipelajari dan dengan siapa dia belajar mudah-mudahan sisa waktu sisa umur untuk kita sisa umur kita kita manfaatkan memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki ibadah kita. Sehingga harapan untuk menjadi orang yang husnul khatimah, akhir yang baik, Allah akan izinkan kepada kita. Inna allaha wa malaika disuluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu, sulu alaihi wa sallimu tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكر حمد النائم حمد يوافي نعمه ويك مزيده يا ربنا لك الحمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه